Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Thawab man syaba syaibatan fil Islam Pahalanya orang yang beruban dengan satu helai uban di dalam Islam. Ya Allah telah berfirman, Inna Islam. Sesungguhnya aturan. Din itu agama ya aturan. Aturan yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Maka orang itu kalau di dalam kurikulum Islam, maknanya dia ini dalam ribanya Allah, maka dia berharga di sisi Allah. Ngomongnya jadi berharga, debu yang nempel di badannya juga berharga. Dirinya juga berharga, zohir batinnya berharga. Termasuk kalau tumbuh uban pada dia berharga juga. Bahkan para ulama mengatakan keringat dia pun terhitung amal kebaikan dia. Bahkan kotoran dia pun termasuk bagian dari amal kebaikan dia. Simpulan dari sekian banyak hadis diantaranya yaitu siapa yang menyiapkan kuda untuk memperjuangkan agama Allah walaupun dia tidak belum sempat menaikinya baru dia siapkan maka makanan kuda itu minumannya keringatnya Kemudian jingkrak-jingkraknya, kemudian kencing dan beraknya semuanya ditimbang sebagai catatan kebaikan bagi dia. Dan bagaimana yang dirinya sebagai manusia yang beriman yang sedang dalam kurikulum Islam, tentu lebih berharga lagi, melebihi kuda yang tidak berakal itu. Sebaliknya, wa may ghairal islami dina minhu wa huwa fil akhirati Orang yang mencari kurikulum selain Islam, aturan selain Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima dari dia. Dan dia nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang merugi. Orang itu, kalau tidak dalam kurikulum Islam, ngomongnya kerugian, tidurnya kerugian, semuanya jadi kerugian bagi dia. Maka kita lihat diri kita Kalau kita ini sesuai kurikulum Islam Ya berharga Kalau sebagian nggak ikut kurum Yang sebagian tuh nggak berharga Kalau sama sekali nggak ikut kurikulum Ya sama sekali nggak ada berharga Ini sampah yang untuk jadi bahan bakarnya api neraka An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man syaba barang siapa beruban syaitan syaibatan satu helai uban fi sabilillah di dalam memperjuangkan agama Allah. Di dalam hadis ini ketika dia dalam perjuangan. Di dalam hadis akan datang umum dalam dalam kondisi dia ini mengikuti Islam. Kanatlahu maka adanya satu helai uban tadi untuknya nuron cahaya yaumal di pada hari kiamat. Si ubannya tadi akan jadi cahaya pada hari kiamat. Di hari kiamat itu orang akan terterangi dengan amalannya masing-masing. Amalannya tambah sempurna, akhirnya tambah terang. Amalannya berkurang, ya kurang terangnya di antara yang akan menerangi orang-orang Islam adalah uban yang ada di rambut dia itu. Wa an am ibn ambasah radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال beliau bersabda man sya bashayban fil Islam barang siapa beruban dengan satu helai uban fil Islam dalam Islam Islam artinya apa toh? Aslama yusdum Islaman dalam ketunduan pada aturan agama. Maka muslim itu orang yang tidak punya program. Programnya hanya program yang diridha Allah, yang dibawa Rasulullah itu. Maka ya orang itu kalau tunduk kepada Allah, ikut arahan utusannya Allah, ya mesti dalam satu kurikulum yang tidak ada yang lebih lagi nilainya melebihi kurikulum itu. Kanat maka adanya helai uban dia tadi satu helai uban dia tadi. Lahu untuknya nuran sebagai cahaya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Amr ibn Shu'aib an Abi Anjadih qal, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tangtifu Janganlah kalian mencabuti asyaiba uban ini di antara arahan Islam, arahan Nabi. Kalau kita punya uban, jangan kita cabut. Ini nur ini, ini cahaya ini. Dalam berat yang lain, ini adalah utusannya malaikat Israel untuk memberi peringatan pada kita. Kamu itu sudah beruban. Warna uban kamu putih, nggak lama lagi kamu akan dikafani dengan kafan putih, mau mati kamu itu. Hmm. Maka uban itu mengingatkan kita kematian. Maka ketika ada uban itu kita bercermin, masya Allah ini sudah banyak ini rambu-rambu yang ingatkan saya kematian sebentar lagi datang. Maka pengingat itu jangan malah dihilangkan. Fa innahu maka sesungguhnya ma min muslimin tidak ada seorang muslim pun yasibu si syaibatan fil Islam yang dia beruban dengan satu helai uban di dalam Islam illa kanat masih adanya uban dia tadi lahu untuknya nuran sebagai cahaya yaumul qiyamah pada hari kiamat Wa fi riwayat dalam satu riwayat man syaibatan fil Islam barang siapa Beruban satu helai uban fil islami di dalam islam kutiba maka akan ditulis untuknya biha dengan sebab satu helai uban itu hasanatun satu kebaikan. Masya Allah. Ubannya tambah banyak, tambah banyak kebaikannya. Masya Allah. dan <tuk tangan> akan dihapus anhu dari dia biha dengan sebab uban itu khati'atun satu keburukan Rauh Abu Dawud wa Nasa'i wa Rumajah wa Tirmidhi anna Nabiya Fasya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Naha beliau melarang annat fi syaifi Dari mencabut uban Wa qalan beliau bersabda innahu sesungguhnya uban Nurul muslimi adalah nurnya orang yang islam halat bibi hadisun hasan dan ini kita ulang lagi ulang lagi di dalam istilah istilah yang biasa kita pakai harian termasuk dalam ngaji hari ini bahwa muslim itu lebih lengkap daripada mukmin karena Islam itu memasukkan iman jadi kalau iman itu belum tentu orangnya mengamalkan Islamnya sudah bagus. Bahkan kadang-kadang dia belum sempat beramal. Ada orang syahadat langsung wafat, beriman tapi belum sempat beramal. Jadi kalau muslim itu itu adalah agama secara utuh. Orang yang mengamalkan agama secara utuh itu namanya muslim. Kalau mukmin itu di bawahnya muslim. Jangan kita ini terkecoh dengan sebagian keterangan. Sekarang ini banyak muslim tapi sedikit mukmin. Oh, tidak begitu itu. Itu secara logika dan secara banyaknya dalil itu malah sedikit gitu. Walaupun ada dalilnya juga. Qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi aslamnya di sini ini ada yang mengartikan kami tunduk Bukan kami masuk Islam. Maka kita hari-hari bilang rukun Islam ada lima. Pertama iman, sholat, zakat, haji, eh, zakat, puasa, haji. Maka kalau Islam itu memasukkan iman. Tetapi kalau iman disuruh menyempurnakan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah. Jadi malah justru begitu itu. Maka di sini innahu nurul muslim bukan nurul mukmin, nurul muslim. Aslimu taslamu masuklah kalian ke Islam maka kalian akan selamat bukan aminu taslamu aslimu taslam karena aslimu itu mengumpulkan antara iman dan amal kurang lebihnya begitu itu <tuh> Man syaba syaibatan eh, saya mana, Benar ya

Islam. Kata Allah lahu biha hasanatan maka Allah akan mulai untuknya biha dengan sebab satu helai uban itu. Hasanatan satu kebaikan wa khataran Allah akan menggugurkan kau Biha dengan satu helai uban itu khatiatan satu helai keburukan, satu keburukan. Wa rafa'an Allah mengangkat lahu untuknya biha dengan sebab satu helai uban. Darajatan satu derajat. Rawahu benu ma'hiban. Masya Allah. ada pahala gratis nggak perlu capek-capek yaitu merawat uban masya Allah kalau ini pun nggak kita nggak dapat ya masya Allah sudah dapat pahala gratis malah ubannya dicabuti seperti pahala gratis bagi laki-laki lihara jenggot masya Allah 24 jam nggak perlu wiritan nggak perlu apa masa tasbih tahmid andaikan nggak baca itu pun dia 24 jam karena dia merawat jenggotnya tadi 24 jam waktu tidur bahkan waktu ke WC pun dia dapat pahala. Nah diberi pahala gratis apalah dicukur dan masya Allah pinter pol sampai meninggalkan kebentarannya sangking polnya. مولاي صل وسلم دائما ابدا